Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Happy Permana guys ya. Oke, sesuai requestan teman-teman ya, kita akan buat tutorial cara buat camber di versi 4.8.18.3 guys ya. Versi ori bawaan Play Store tentunya guys ya, bukan versi mood ya ini ya. Kita pakai versi ori bawaan Play Store guys. Oke. Untuk cara buat camber di sini teman-teman garasi guys. Kita pergi ke car upgrade di sini. Nah, kita mainkan di sini suspensinya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur dulu untuk gearbox atau chuknya, karena setelah nanti udah jadi camber ya teman-teman, itu nggak bisa lagi untuk setting gearbox, suspensi dan chuknya lagi guys ya. Kalau setting lagi itu akan ke reset guys nantinya cambernya ya guys ya. Oke, untuk caranya guys. Oke, ini apa nih? Kita tunggu aja guys. Nah, di sini kita klik aja suspensinya. Nah, di sini kita klik reset aja dulu guys. Nah, ini kita klik reset. Kita naikkan incline yang ini guys. Kita naikkan incline yang ini. Untuk offsetnya ini sesuaikan ya, jangan kayak gini teman-teman ya. Untuk offsetnya kita tekan lagi aja ya. Jadi seperti ini. Nah, udah seperti ini tampilannya teman-teman, buka GG-nya. Oke. Kita pilih proses game car parking. Untuk pilihan rentang memorinya kita di sini pindahkan ya. Kita pakai yang anonymous ini guys ya. Nah, ini kita pakai, kita checklist dan ini kita unchecklist. Ya, jadi kita pakai satu yang anonymous. Kita klik simpan di sini. Kita pergi ke pencarian. Kita masukkan nilai angka pencariannya guys. Tadi kan yang fontnya itu 10 ya. Kita klik aja 10 di sini. Lalu kita klik pencarian baru. Nah, di sini sorry, bukan 10, cok. Minus 10. Sorry. Kita di sini kita klik minus 10 ya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik minus 10, kita klik pencarian baru. Kita di sini pakainya float ya, guys ya. Kita pakainya float jenis catanya. Kita pakai float. Oke. Nah, seperti ini. Kita tunggu prosesnya, guys. Sampai ada bacaan bantuan pencarian ditemukan ya. Nah, ini untuk bantuan pencarian ditemukan sudah muncul. Kita geser lagi ininya, yang incline-nya. Dan yang ininya kita geser lagi guys. Nah, seperti ini. Lalu kita buka lagi GG-nya. Kita di sini ubah menjadi 0. Nah, kita klik memurnikan ini guys. Oke, kita tunggu. Nah, ini bantuan pencarian ditemukan. Kita geser lagi ke 10 ini guys. Kita mentokin lagi ya. Lalu kita buka lagi GG-nya. Kita di sini muncul langsung seperti ini. Kalau muncul langsung seperti ini, kita ubah menjadi minus 10 guys. Lalu kita klik memurnikan. Nah, otomatis akan berubah menjadi seperti ini ya. Kalau udah berubah menjadi seperti ini, untuk bantuan pencarian yang ditemukannya sudah tidak ada, teman-teman bisa langsung aja edit di sini. Kita edit di sini untuk camber biar terlalu ini, kita ubah menjadi minus 30 aja guys ya. Minus 30 ya, ini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau mau di minus 35 atau 40 itu bisa guys ya, tapi di sini gua contohin di minus 30 guys. Oke, kita klik ya. Oke, kita klik aja save di sini guys. Kita klik save ini. Nah, kita kembali. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya, tuh untuk cambernya guys. Ini permanen ya guys ya, permanen. Nah, sekarang kita logout aja dari GG-nya. Kita logout aja dari GG-nya. Kita keluarkan. Di sini kita relog ya guys ya. Kita relog. Oke. Tunggu. Kita hapus historinya. Lalu kita masuk lagi ke parallel space-nya. Jadi step by step-nya teman-teman bisa ikutin ya. Itu untuk kodenya sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau mau miring banget itu bisa di 40. Minus 40 atau minus 50 kalau mau miring banget ya untuk cambernya, tapi di sini gua contohin di minus 30 guys. Oke, kita tunggu ini. Jadi ini sistemnya permanen ya, sistem permanen, asalkan teman-teman jangan buka lagi untuk suspensinya, chuknya dan gearboxnya guys ya. Kalau misalnya teman-teman buka lagi itu otomatis akan ke reset guys untuk cambernya ya.
Oke, kita tunggu ini. Oke, ini kita udah masuk ke garasi. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nanti pas di room itu caranya untuk ngeceknya teman-teman ya. Cara untuk ngeceknya teman-teman bisa join ke room yang lain ya, atau main privat ya. Ini gue main privat aja. Ini untuk memastikan apakah cambernya sudah jadi atau tidak. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya untuk caranya ke reset itu teman-teman harus buat lagi ya dari awal ya. Nah ini, nah tampilan seperti ini guys. Nih buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk tampilan seperti ini kalau dilihat dari layer lain itu sudah menjadi camber. Nah untuk kita sendiri untuk memastikannya itu teman-teman wajib turun dari mobil. Kita keluar aja dari mobil ya. Kita jauhkan untuk ininya ya, karakternya dari mobil kita. Kita jauhkan aja. Nah, perhatikan di sini untuk cambernya sudah jadi ya guys ya tuh. Untuk sisi kemiringannya seperti ini guys. Nah, seperti itu ya untuk cambernya ya. Nah, seperti ini guys. Ini permanen ya guys ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja guys video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe dan di share juga guys. Sampai ketemu di next video guys.